banyak hoaxnya. Kita sudah ngecek mana-mana, muncul kita cek kayak kemarin muncul di Bogor, kita cek ternyata hoax juga. Muncul kemana hoax juga. Hari ini muncul di Tegal Kota. Di mana itu Tegal Kota? Almaira. Magadana termasuk. Almaira. Yang kita sudah lacak, kita di Almaira, kita sudah dapat satu nama untuk masih kita dalami, yang nyebar berita bahwa isu penculikan, pelaku penculikan sudah masuk di Jalan Almaira. Kita sudah dalami, mulai hari ini kita dalami, sudah kita lacak untuk kebenaran. Dia nyebar modelnya model WA. Di WA, disebar ke masyarakat, kita sudah lacak orang per orangnya. Tinggal kita hari ini kita datangi untuk kebenarannya. Ada sanksinya enggak kalau terbukti dia ikut menyebarkan itu? Undang-undang IT masuk. Nanti kita jerat di undang-undang IT, kita lanjutkan ke Reskrim. Karena itu bikin resah masyarakat. Hari ini muncul bahwa pelaku penculikan sudah masuk ke Tegal Kota di Jalan Almaira. Sudah masuk hari ini. Wak pasti ini. Itu pasti wak. Dan sebenarnya ada dan tidak ada. Selama ini kita sudah lacak berita-berita itu hoax semua. Yang kemarin yang SD termasuk yang mencatut nama SD Wong Kidul itu tidak ada. Sudah kita lacak, tidak ada kebenarannya. Itu kita sudah lacak orang per orangnya jauh. Orang posisi HP itu di luar pulau, di luar Jawa semua. Posisi HP. Yang menyebar berarti orang luar Jawa. Orang luar Jawa semua. Itu settingan berarti. Motifnya apa kemudian bisa? Kita belum mendalami motifnya karena kita belum ketemu orang per orangnya. Mudah-mudahan hari ini kita sudah lacak satu orang itu di situ tercantum nama dia pejabat publik. Pejabat publik namanya. Nah, imbuannya dan imbuannya kepada masyarakat, saya minta tolong untuk jangan mudah percaya dengan berita. Tapi tetap namanya anak itu tetap diawasi, pengawasan anak tetap diawasi. Termasuk mengantar anak kecil, pengawasan anak kecil pulang berangkat pulang sekolah, saya minta tolong masyarakat untuk tetap diawasi. Jangan mudah percaya dengan berita, itu pesan saya. Dan tadi disebutkan pejabat publik itu dia sebagai pembuat berita. Beritanya atau dia menerima dan meneruskan? Pembuat. Kita sudah lacak nomor HP-nya itu atas nama pejabat publik di Tegal. PNS ya. Dan nanti kita buka ya. Dan kalau yang di Gedung itu kan berikut ada rekamannya, Bang. Ya. Ada rekamannya menunjukkan bahwa anak SD itu kita mau dijemput dipaksa pulang. Itu yang rekaman itu berarti hoax juga. Itu bukan posisi di Tegal. Bukan di posisi Tegal, kita sudah samakan rekaman dengan posisi SD itu jauh beda. Jauh beda. Cuma narasinya dibikin di Tegal. Dan pejabat publiknya kembali laki-laki atau perempuan? Apa? Nanti kita buka, nanti kita serahkan. Kita serahkan identitas jenis kelaminnya aja dan tangan namanya perempuan ya, pejabat publik ya. Itu dari parpol kan? Apa dari parpol kan? Bukan PNS swasta ya. Hoaxnya disebar dia lewat grupnya dia, grup ya. Dia bikin sendiri disebar grup ya. Dasarnya dari apa dia bikin itu? Kita belum ketemu orangnya. Tadi sudah kita hubungi, belum minta ketemu nanti sore. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih.